Oke, kembali lagi di channel Mio Motovlog. Jadi di video kali ini, seperti di video sebelumnya tentang pemasangan oli sel advance untuk SAE 10W strip 40 yang digunakan di Yamaha Mio ini, jadi kita lihat seperti apa kemampuannya, apakah hampir sama dengan 10W strip 30 yang tingkat kekentalannya itu agak sedikit encer, berbeda dengan ini, jadi agak sedikit kental. Nah, jadi dari pemasangan oli kemarin dan untuk sekitar beberapa minggu ya, motor ini nggak dipakai karena kebetulan cuacanya itu sangat tidak mendukung sekali. Hampir setiap hari dari pagi sampai sore itu kuantitasnya sangat hampir 80% hujan. Jadi untuk motor ini sayang kalau misalkan dipakai itu takut knalpotnya agak sedikit pudar lagi warna hitamnya, jadi warna keabu-abuan atau warna kuning karena efek dari cipratan air hujan tersebut. Oke, jadi kita mau test ride setelah ganti oli ke sel advance 10W strip 40, apakah dari segi tarikannya enak. Kemarin waktu test ride 10W strip 30 itu hampir 105 lah. Di sini nih. Ayo sis. Untuk pagi hari memang lalu lintasnya cukup padat karena banyak orang-orang pergi ke kantor dan ke sekolah, jadi lumayan cukup padat. Asli enak deh. Tetap jalan lurus. Ada doang mir di depan. Rakok mobil. Asli hampang beda. Jadi kemarin saya pakai Pertalite. Jadi untuk biasanya kalau pakai Pertalite, kemarin pakai oli 10W strip 30 itu agak sedikit ditarikan pertama ada kurang bertenaga. Anjir, hampang asli kayak. Ini cuma pakai Pertalite, apalagi kalau pertama pasti nah dia ya.
Yes, asli hampang eh, beda pisan. Tarikan awal sampai akhir jadi responnya itu bagus, kuat, cepat. Pokoknya rekomendasi lah. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya karena udah sampai di sekolah kan, sekalian sekolah, jadi kalau misalkan siang itu agak sedikit malas buat bikin konten. Mungkin cukup sekian dari saya, tes red kali ini. Wassalamualaikum.